Sang ki tu thu fui thong fui jiu mun pin on kao fui bui fui jiu chun phi myong lo song chi fui fu bu ngai tau si yao chun phi ma ai na chiang xian zhe chi fui si gen ping on si cham ga sam fu zo ho loi chiang ai song xin thong ji jiang chun phi xin kiến cả thú bịt chó trăng lời thắng mô mình tên cả phép dông phạt thùng hô hô chun phi xin tham gia chi phí chích khít tham gia chung bay phạt thùng Chong go ki cho oi cham ga oi ho ho thang tho Hei jiu phung hien ko ji piong lo xin phung ji heo chon gao gao fui vết cha yung nhuận hong phu kheo fui khoan cham ga miong lo chi fui teo quyết su Ga chong mu nha oi tai liang bu kha se nhìn cham ga chu nhìn ho miong lo chi fui Chú Giả Sư chúc phúc thay cả. Amen.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kok boi chong chu hyung chi mai mun cho on pin on. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita xin chi ka nyin chi bi sim le jin yip kita xin ai kai chung bai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya ngat chai chi jao chang kok boi chong chi mai chi ka ki lai. Dan mari kita masuk di dalam saat itu. Ya chi ka jin yip met lo. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ngomong di bongcu hei choi fu ji kau chong to tian di chi oi jun chun chung loi bu chung ta chong chiu di siu li hi ngomong di chu. Nhiền thiên phụ biển gia su kỳ tụ tế ên phụy, phiên on, xin lý tế cảm thống, chong dì ngô môn thống chạy, chít đều, dùn dùn dàn dàn. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan datang di hadapan Tuhan dan memuji dia. Chú chú mai, chí kết thúc nhìn, à chạy mươi sống tí, lôi tế kia kêu chân miền chân, lôi chân sống chân mươi kì. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 36, Indahlah Yesus. Ya, sekarang kita akan mulai dengan sugo, dengan sin kau sugo, dengan cuy lagi 36 siu, mui jai, ya, Ju Yesu, mei jai Ju Yesu. Kita akan menyanyikan dua bait saja. Sekarang tantan chong liang jenik si. Bait yang pertama gabung sama-sama, bait yang kedua bahasa Mandarin saja. Ya, cuy di jit jauh hap jai chong, di nyi chi na, cuy tantan yu lagi chung bunai chong. Setelah itu nanti intro musik saja baru kita ulangin bersama-sama bait yang kedua. Ya, jabai na chue fu go ji da jabai na yang zai hap chong. Indahlah Yesus. Ya chue mui zai Ju Yesu. Mari kita berdoa. Sekarang jenip tahu kau.
Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Chúa chúng chỉ khó chín chết đi xem ngay chạy chỉ là cảm ơn cảm tạ nhỉ. Engkau Allah yang telah memelihara hidup. Nhi đi bên nhi song tiền nha nhi chun giàn chơi chín bỏ xíu tay là liang con cuồng ai đâu nhìn. Engkau Allah yang telah menjaga kami. Chúa nhi si si khét khét chiu na bỏ xíu à con cuồng ai đâu nhìn. Sungguh kami tenang di dalam perlindungan Tuhan. Chúa si si ai đâu nhìn lo si con Chúa chơi nhẹ cái à à à chỉ chỉ tay hai liang hana ai đâu nhìn chun giàn chiu trong 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 anh bình chín. Pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu. Chúa kính thưa xin hãy đeo nhận chúng ta khiêm biết cái xin mà Chúa lấy đeo nhận cái kiểu chén. Kami mau memuji Engkau. Ngài đeo nhận là chán mùi nhì. Kami mau mengagungkan Engkau. Xin chỉ hãy đeo nhận là cố kỳ trong nhận cái miệng trong tất trị bởi thầy. Kuasailah hati dan pikiran kami. Chúa kính thưa xin nhì Chúa khung chỉ ngài đeo nhận chết cái sư sáng ngài đeo nhận sổ sáng cái sổ ai ai cho cái. Dan ampunilah dosa kami. Nhau su ngài tao nhìn chết để chửi ba. Sehingga kami layak menghadap Engkau pada pagi hari. Siok kita sih ngài tao nhìn phui tết na loi cả nhìn xiong kèn miền. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya văn chân phung khao gia sư mang tao nhìn tào cao cao thọ. Amen. Amen. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kau bị chung chung mai chạy chi chan mi sống đi. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 135 ayat yang ketiga. Sekarang tahu nyanyi kita usia ini. Tuhu kin bu na chiu ena sư pian jit pa sam sip ng pian thi sam jet. Silakan buka Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Ya, pan bong chung chung mai mun chai ka chung ta khơi nhạc xin kin. Mazmur 135 ayat yang ketiga. Ya, sepian jit pa sam sip mpian di sam jat. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Nimun oi chan mui Jehovah pun buisan. Jau ko sung thatit meang, jin bui jehe mui hotit. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian 256. Siapa sehingga tadi tak kaya siu suko cuai liang pak ngsip liu siu. Nomor 256, dua bait saja kita nyanyikan bersama-sama. Ya, cuai tantan tiga chong kaya liang jari tiho, cuai chung bun, hak bun, fet sa, jini bun, jojit a chong. Sejak Yesus di hatiku. Ya, cuai chi jasu loi chu. A chai ngô sim. Mari kita nyanyikan dengan sukacita ya. Kita nyanyi jong khi roi sim lai chong chan mi song di. Amin. Mari kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Jabrai sekali nyin episode sin nyin lai thu le kai si thu sin kin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Ngai chau chang ko bi jung ji mai a khi lai. Bahasa Indonesia dulu baru bahasa. Sian thu ji ni bun jap ha thu a ha boy. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ngaji cijau cijang aja, cuma jika kau isang lagi tu, cuma lagi si tu singin, ngosin songti, cianen tifu, cangco tianti titu, ngosin ngosu yasu kitu, songti titu senji, jinco sinlin fajim. 从通经五马里亚修身在本丢比拉多修哈修南为当初十字架上修死埋葬共催阴间第三日从死里复发新天坐在全能父上帝的右边将来必从那里降临审判发言死人 我信神灵，我信神迹攻击教会，我信信徒相通，我信垂的赦免，我信身体复发，我信永生。阿门。 Amen. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kami mencuci mai, cangco. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa lagi? Siapa tuh yang jibisim? Lai liang tang song tiga fa. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Philip Sendana. Kita sih susut song tiga fana, siapa sih kita menyinggai Chong Junpin Musi. Kita akan memuji Tuhan KPPK nomor 144. Tiada aja aku jadi susut go jadi pak sip 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 lain yang tiap song tiga fana. Firman hidup. Jadi pak sip 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 sip. Yang pertama dan kedua saja. Ah, cewa tantan song tiga, tiga jad cewa sang miang jito.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dan rekan-rekan kerja, shalom semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan memelihara kita semua. Sebab Tuhan berjanji bersama dengan kita sampai akhir zaman. Walaupun kita saat sekarang hidup dalam kondisi pandemi yang begitu sulit. Namun puji syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berserta dengan kita. Dia memelihara kita semua. Sebab anugerahnya cukup bagi kita. Bahkan melebihi apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Kita hanya saja untuk meneguhkan iman kita, kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita di depan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan berserta dengan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita bisa menghadapi apa yang harus kita hadapi dan kehidupan kita yang harus kita hadapi. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini tema yang akan kita sharingkan yaitu kaya dalam hati. Kita membuka firman Tuhan. Yaitu di kitab Markus pasal ke-12. Markus 12 dari ayat 41 hingga ke 44.新近安尼讲安尼，当也是对人苦粗糙，看中人永远头前入入苦，又好些随住在里面头了，好多的钱，又给穷寡妇来，皇帝把头了两开小钱，就是一开太钱，也是叫门徒来说，我实在告诉你们，在穷寡妇头入苦里的。 比众人所投入的更多，因为他们都是自己有意拿出来投入里头的。但你家父是自己不就把他一生的都投上了。 Markus pasal ke-12 ayat 41 hingga 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Hari ini kami datang ke hadirat Engkau. Kami diberikan kesempatan memakai firman Tuhan untuk saling menguatkan. Tuhan berkati kami semua. Walaupun yang membicarakan firman Tuhan maupun yang mendengar. Kami semua mendapatkan kekuatan penghiburan dari firman Tuhan. Tuhan juga berkati kedua hambamu. Tuhan pakai darah kudus dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan
berkati firman-Mu pada hari ini. Yong ngalim tan tang ya chun chai sim li pin cha ni ge shi hang chut loi. Bukan saja kami mendengar, kami bahkan menyimpan dalam hati, bahkan kami boleh melaksanakannya. Ne ne tao gao feng ya shi ge lu shen yang qiu. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Junai tong gong tiong zi mai ngalim de de dong ju ya shi han chai shi kong ai shi jie. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita masih ingat Tuhan berada di dunia ini, Ki cengkin cengcen ko samke fuung. Pernah Tuhan memberikan satu pujian kepada tiga kaum wanita. Tahu saya nggak nih soko ne Luka film sini jong ne ki jong i ke cue fenghian liang kai xiao jian ne gua fu. Pembacaan Alkitab yang tadi kita bacakan yaitu di Markus 12, yaitu seorang janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser. Juga sechengzhan di, ini ke kefenghian he wanchen kefenghian, jadi juga saya isi kong, kefenghian he sepenuh hati ne simyi. Tuhan memuji dia karena apa yang dia persembahkan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi juga chengzhan di. Tuhan memuji dia. Hanyu nganin di le, hanyu ju chengzhan ko ike kan namai fungin. Juga Tuhan pernah memuji seorang perempuan Kanaan. Li ye sheng kin cai ma tai fin shi mu zhong ge you ji cai ha. Tercatat di Matius 15. Ju nganin di le ke kan namai fungin ge mo ye ni pun gui fu do. Kita mengetahui bahwa perempuan Kanaan, anak perempuannya dikuasai oleh iblis. Hele ke qiu ju ya shi le bong shi. Perempuan Kanaan ini datang minta Tuhan bantu. Hocong ju ya shi ge shi jie dou nian yi bong shi ge. Ketika saat itu kayaknya Tuhan tidak mempunyai niat untuk menolong. Shen zhi ju wei mun tu dui ju gong ge wa ge yi chi zai hou bei qiu chi ga bong shi qiu ju ge nian ma. Bahkan murid-murid Tuhan terus mengeluh kepada Tuhan, mengatakan bahwa perempuan ini di belakang terus mengganggu untuk Tuhan mengingat akan dia. Oleh Chu Yasu Chu Tui Liye Kan Nam Fui Ngong. Sehingga Tuhan berbicara kepada perempuan Kanaan ini. Yang mau pakai Chu Yine Shuwe Tui Pun Kiu Shi. Tuhan mengatakan tidak baik memberikan roti ke untuk anjing. Kita cuy mau kongpa cung ini cuy pun tiup pun kau ho, dia hanya yang fuin kau hujung kau yang, tapi yang fuin kau kong dia kau yang, si cung ini jauh ha, jauh ha lo kau lang si. Tidak baik memberikan roti tuan kepada anjing, namun ini membuktikan bahwa orang perempuan Kanaan ini dianggap anjing, namun perempuan Kanaan ini menjawab bahwa anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Sehingga anak perempuannya sembuh. Sehingga Tuhan Yesus memuji perempuan Kanaan ini. Jangan tanya sinsim ngai cai Yisrael tu mungkin kenko. Dengan berkata bahwa iman yang begitu besar saya belum pernah menemukan di Israel. Sehingga Tuhan Yesus memuji iman dari perempuan Kanaan yang sangat teguh. Sehingga tak kala kita memohon maka mukjizat akan terjadi. Sehingga kita semua juga harus mempunyai iman yang teguh. Kita harus menunggu waktunya Tuhan. Sebab Tuhan berbelas kasih kepada kita. Cepat nunggu ke Malia. Kita juga mengetahui Tuhan juga pernah memuji wanita di Kapernaum yaitu Maria. Malia kiyu ija al atse hamtong Matai. Maria mempunyai seorang kakak namanya Marta. Marta ho kiyu ija lo Thai hamtong Lazarus. Mempunyai seorang adik laki namanya Lazarus. Namo kihe hamtong he kui ho.
Dia sepertinya seorang yatim piatu. Namun Tuhan Yesus selalu memperhatikan mereka. Pada waktu Tuhan Yesus berada di kota Kapernaum, Maria Chu kiyung ge an kuye jinna tha siang kau kau chai ya su ge shen hong. Maria pernah memakai buli-buli dengan wangian yang begitu wangi, kemudian diurapi di tubuh Tuhan. Ge shi jie juai mun de ho xiang mun de man yi ho. Saat itu murid-murid Tuhan sepertinya tidak begitu suka. Namo heo lei chu ya si gong. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bahwa apa yang dikerjakan Maria di atas tubuh saya ada satu kerjaan yang begitu mulia. Sehingga dimanapun Injil diberitakan akan memberitakan pekerjaan dari Maria ini. Sehingga Tuhan Yesus memuji Maria bahwa Maria telah melakukan hal yang baik. Dan juga itu adalah mengucapkan Maria ke sejajar ya cai Maria ke buka namo na ma tani fu si ya si si wen mong lu di konto kia lo moi mtung ten su ki su wo ju ya si wo kia lo moi lai ten su ki. Ada suatu saat di mana Tuhan Yesus berada di rumah Maria dan Maria Martha begitu sibuk melayani Tuhan sehingga Martha berbicara kepada Tuhan Yesus, menegurlah Maria ini supaya membantu saya. Tane juga senyum mengkong. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Juga Martha nyen vi anto si sili fan rau ha tane nye lo mo ya ki kita cokelat na songhoi fufun he mau nyenen keu. Tuhan Yesus berkata, Martha, engkau gelisah begitu banyak hal. Namun adik perempuanmu Maria yaitu sudah mendapatkan hal yang terbaik bagi dia. Sehingga Tuhan Yesus dua kali memuji Maria. Saudara-saudari yang terkasih. Kita mengetahui tak kala Tuhan Yesus memuji kita ini satu hal yang sangat mulia. Namo kinja shun ngan nen ti pe tong tong gong tiung zi mei tong le si xiang chui ma ko viu shi mi zhong ti do de qiong gua fu ge feng xian ha. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dari Markus 12 ini yaitu tentang seorang janda yang miskin. Yaitu tentang persembahannya. Namun, ngadain cung liye kiong kafu esen hong ke fung hien, ngadain koi te cok mai kau hiuni. Sehingga apa yang kita bisa pelajari dari tindakan persembahan dari wanita miskin ini. Ngadain cung liye kiong kafu esen hong au cui song nganyu ki ken si ting ngadain ni tung le bi zi ken mien. Dari janda miskin ini kita boleh mendapatkan beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Di fung mien ngadain fa hien do liye, kiong gua fu a ki jin he cai yin sheng dong zhong zao ni he ken shi fun tong ku wei shi jing he chong fu li kai ki. Kita mengetahui bahwa janda miskin ini dalam kehidupannya sangat susah karena sudah peninggalan suami dia. Ye chong fu li kai gui ngan nin ti de sang li si pie ye shi tong ku wei shi jing ha. Kita mengetahui tak kala dia ditinggalkan oleh suaminya, kita juga mengetahui antara kematian dan hidup ada satu perbedaan yang sangat menderita. So yi ngan nin ti de kiong kiong dia gua fu kia chong fu li kai ki ho den gu dan ho den song sim. Kita mengetahui bahwa janda ini tak kala istri suaminya meninggalkan dia begitu sedih hati. Dan he ki nyin shi liao shen. Tapi dia mempercayai mengenal akan Tuhan. Ki chu pa ki shen feng cai ki shen fa dong zhong shen min dong zhong cai ga tin dong zhong e shu vi. Bahkan dia dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya dia mengutamakan Tuhan. Sehingga semua diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia laksanakan, semua berkenan di hati Tuhan.
Walin cuma ai tu ai bisok sene yong yao ye zo. Karena apapun yang dia kerjakan ini semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Ale heng anin kon do lie kung ga fu ki cai gu dan ai shi jie ki ba shen feng cai ti yi. Sehingga kita boleh melihat dari janda miskin ini tak kala dia kesepian namun dia tetap mengutamakan Tuhan. Anin kam cha shen en dian. Uji syukur kepada Tuhan. Ngane ju ya si ngane shen hai gu yi gua fu wei shang ti. Karena Tuhan kita juga Tuhan bagi yatim piatu dan bagi janda-janda miskin. Kita melihat janda ini sungguh dengan sepenuh hati bersandar kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita orang-orang Kristen. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita harus terlebih dahulu memikirkan apakah ini boleh memuliakan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Ngan kam cha ju. Puji syukur kepada Tuhan. Sai de kyung kwang fu wing ai liu ha ti ye pong yong. Ini boleh kita mendapatkan teladan dari perempuan janda ini. Hayo ting yi fong mian ni. Ada dua hal kedua. Ngan ning kon do ki cai ki mong ju shen de en dian de shi jie ki dong de xiong shen gam en. Tak kala dia mendapatkan berkat Tuhan, dia selalu bisa mengucap syukur atas anugerah ini. Dia dengan tindakan nyata untuk membalas kebaikan Tuhan. Bahkan uang untuk kebutuhan kehidupan dia seluruhnya diserahkan kepada Tuhan. Sehingga kita setiap orang Kristen yaitu orang-orang yang diberkati. Seperti Rasul Paulus mengatakan. Kita hari ini boleh menjadi orang bagaimana karena itu semua berkat dari anugerah Tuhan. Kita bukan hanya mendapatkan berkat Tuhan. Kita juga harus ingat akan berkat Tuhan. Kita harus juga membalas akan berkat firman Tuhan. Kita orang Kristen terhadap berkat Tuhan ada empat hal. Satu, kita menerima berkat Tuhan. Dua, kita mengetahui itu berkat Tuhan. Tiga, kita tidak boleh melupakan akan berkat Tuhan. Empat, kita harus membalas berkat Tuhan. Kondo lihat kiong kwa fu ki yung shi ji hang dong lai fi bo shen en dian ki ba so yu yong shen tu feng hian bun shen. Seperti kita melihat janda miskin ini dengan kebutuhan seluruh hidupnya semua diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan yang terkasih. Apakah kita terhadap berkat dari Tuhan juga ada mempunyai tindakan demikian? Karena berkat Tuhan bukan cukup bagi kita, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Yang kita lihat, kita lihat, Kita juga bisa melihat janda ini tak kalah dalam kesulitan hal-hal yang tidak baik. Dia tidak membandingkan dengan orang lain. Kita mengetahui kalau orang dibandingkan orang akan sangat menyakitkan hati. Seringkali kita mengeluh. Kenapa Tuhan memberkati dia tidak memberkati saya? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi kita. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita mempunyai kehendak dia. Kita tahu Tuhan tidak pernah salah. Apa yang dia kerjakan kepada untuk kita semua ada baiknya. Walaupun dalam kesulitan, kesusahan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita orang Kristen jangan membandingkan dengan orang lain. Kita harus setiap saat menghitung berkat Tuhan. Sehingga dalam hati kita boleh penuh puji syukur dan berterima kasih. Hal empat yang kita bisa belajar dari janda ini. Walaupun kondisinya, situasinya tidak baik. Tapi kita sang momong ki Namun dia tidak pernah lupa ketika hari Sabat dia akan datang ke
rumah Tuhan untuk menyembah. Sehingga dia memberikan kita teladan yang sangat baik. Walaupun dalam keadaan kondisi yang tidak baik, kita harus pakai kebenaran dan roh nyawa untuk datang menyembah kepada Tuhan. Walaupun hari ini dalam kondisi kita tidak dapat hadir di gedung gereja untuk menyembah, namun setiap hari Tuhan kita boleh di rumah masing-masing untuk menyembah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu, setiap hari Minggu sesuai waktu yang sudah ditentukan, saya mempersiapkan mempersiapkan hati dan baik-baik dan menyembah kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa hadir di gedung gereja untuk datang bersama-sama menyembah, namun di rumah tangga kita sendiri kita bisa menyembah. Karena firman Tuhan mengatakan dimanapun kita berada dan 2-3 orang di situ, Tuhan ada beserta dengan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Puji syukur kita boleh belajar dari janda ini bahwa janda ini sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Karena keseluruhan dari nafkah untuk menghidupi kehidupan dia seluruhnya disembahkan kepada Tuhan. Apakah dia mengalami kekurangan? Karena dia percaya dan iman bahwa Tuhan pasti mencukupkan bagi dia. Karena Tuhan kita itu menjaga Tuhan, menjaga burung-burung yang di langit dan bunga-bunga di belantara. Kita percaya bahwa Tuhan juga sama akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Sehingga kita harus dengan hati iman yang teguh bersandar kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sehingga tadi firman kita boleh pelajari bahwa teladan dari janda miskin ini untuk kita. Sepertinya dalam hal materi dia kekurangan. Namun hatinya penuh berkelimpahan. Martin Luther pernah mengatakan satu hal. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau sudah menciptakan kami. Namun engkau masih meninggalkan di inti hati kami satu tempat kosong. Tempat kosong ini, hal di dunia ini tidak akan sanggup mencukupkannya. Hanya anugerah Tuhan yang dapat memenuhi, mencukupi kebutuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan kerja yang terkasih. Walaupun kita hidup dalam teknologi yang begitu canggih, kita juga mengalami satu kehidupan yang begitu nikmat. Namun ada satu hal mengingatkan kepada kita satu hal bahwa di dunia ini orang yang stres makin banyak. Bahkan yang membunuh diri juga lebih banyak. Mengapa mereka bisa stres, bisa bunuh diri? Karena di inti hati mereka tidak ada kecukupan. Puji syukur kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memenuhi, mencukupkan kebutuhan hati kita. Sehingga firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita. Terkhusus kita belajar dari janda miskin ini.
Kita sungguh harus mengutamakan Tuhan. Bahkan dalam anugerah dia melaksanakan satu kenyataan. Bahkan dalam kesulitan dia juga tidak membandingkan dengan orang lain. Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhannya. Sehingga kita boleh dapat pelajaran yang begitu baik dari janda ini. Walaupun dalam materi kelihatan kekurangan, namun hatinya kaya. Karena Tuhan ada di dalam hatinya. Mungkin satu hari kita juga menghadapi hal kondisi demikian. Mungkin dalam materi kita mengalami kekurangan. Namun kita yang percaya Tuhan beserta dengan kita. Maka hati kita ada rasa kecukupan. Karena ada Tuhan segalanya cukup. Kiranya melalui firman hari ini kita belajar teladan dari janda miskin ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Kita berdoa. Saudara-saudara, saudari yang terkasih, tak kala kita mendengarkan firman ini. Mari kita di hadapan Tuhan, kita introspeksi diri sendiri. Sungguh kita seperti janda miskin ini. Kita harus mengutamakan Tuhan. Tak kala kita mendapatkan berkat dengan tindakan nyata, kita harus membalas berkat Tuhan. Namun dalam kesusahan kita jangan membandingkan dengan orang lain. Karena Tuhan akan memberikan kecukupan bagi kita. Kita harus dengan iman yang teguh bersandar kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun kondisi tidak baik. Namun Tuhan akan memberkati, mencukupkan kebutuhan kita. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan, yaitu kita menjadi manusia yang berkecukupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Hari ini melalui firman-Mu, kami boleh belajar teladan dari janda miskin ini. Kami sudah mendengar. Tuhan berikan kami kekuatan sehingga kami bisa melaksanakannya. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kamsia, canwi songti, jikin, kia tang leo kia kai fangi. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Philip Sendana yang sudah menyampaikan firman. Ya, sekarang saya siang tong, kamsia, cong jomin musi, jikin, pa songti, fa, susot, pun sika mui bui tang. Selanjutnya, mari kita dengarkan warta sinode. Ya, siapa loi, julia kai, kia fui kai, sinsit, pan bong, cung jimoy, liang tang jita. Ôi chơi bún cao phuỷ kỳ hăng phun dìm tiềm lý tít chùn phu phu tít theo khán khổ dì tèo giá cá thắt kỳ tụ thu phuỷ thóng khí phuỷ tít Instagram thu cao à miệng thí trọng phu chìm khòn thì nhì ná chiêu hế xíp nhì nhát xăm hò sen kỳ sĩ à nhì khùng nhắn bàn sóng chít tiềm yêu thị xâm khiếp gầy ngô hề kỳ tụ thú xin thú phùy hướng bắt lý chủ thí bùi kỳ tụ kết cổ chỉ trích trong chấm sa tán khiếp khí giang hiệu thị nhị thán thị dịch khí trong dịu ma bố bỉ
牧师服侍，天意啊，起个呢就会将就呢个呢副吉峰牧师啊呢个服侍，常参加提心级的信徒啊培训班的学员，做好准备，必准时参加。Shalom orang tua sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak usia dini merupakan generasi yang perlu disiapkan untuk menjadi pemimpin kelak. Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak usia dini merupakan cara yang tepat untuk menyiapkan mereka menghadapi tantangan di masa mendatang. Pendidikan sejatinya tidak dapat dihentikan oleh berbagai kesulitan seperti di masa pandemi COVID-19 ini. PAUD Kristen Imago Dei hadir untuk menjadi rekan sekerja Allah untuk mendidik, mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang sesuai dengan struktur dan arah menurut rancangan Allah di dalam seluruh aspek hidup untuk mendatangkan kebaikan bersama yang memuliakan Allah. Khususnya di masa pandemi ini, PAUD Kristen Imago Dei tetap setia bekerja sama dengan orang tua, memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Mari bergabung bersama kami. Bersama-sama kita membangun generasi berilmu, berkarakter Kristiani. Ya chiwe kin jagata kitu tu fi thong ki fi de sinset kam cha chung chi mai kai kon sim ka chu a kon chu ja nyan chu ja su kitu si fu thai ka. Baik, mari kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Chu chi mai ska pa chong chui ho kai na a le kai kam en a kau chon ban song di. Kita akan memuji Tuhan. KPPK nomor 51. Saya tak kaji siu si, sip jit siu. Ayat yang pertama dan kedua saja. Ya, tantan tong ti jit, ka ti nyi, liong jat. Lalu nanti musik, baru kita ulangi lagi bait yang pertama. Jap hai na, siu hai da, ke fu ko, tan kim, jap hai na, sika, jai, chong ti jit jat. Ku mau serahkan semua milikku. Ya, cuy bancion fungian. Bancion
saja. Tantan ya Kim Sanaji. Kita ulangi nanti bait yang pertama. Sekaligus cukup cong tijen. Saya dan Tung Sim jinip kin ah jauh sim gay fung yan ah tau kau. Sian itu ayat itu, jadi cide mana sim de kam cianyi. Jua pipet kin jauh sim, ngai tu nyen jua mui hoi ki fui, tai chi tau jua nyai kyo cian, lai chan song, lai chan mui ni, sim cina nai kau kin pai, lai thang nyai jipu fun gay jinli. Jua lia ban cian nyai an tai kai en dian, jadi chi kam cia. Jua, sujan kin pun nyit, ngai teo nyit na, nyit ko nyit, ya, chit pat chak nyat, chui mian tui do, leke sin kon fui jaan gai, leke piang, tani jua, le mui chu hi, ngai teo nyit, jit ko sim, jun jan jan, chui chung sim, nyong bong nyi, chung sim, ken sui nyi, kam chia chan mui song di, jo, chai chit kam en, chai chit kam chia, nyia ka en dian, nyit ko nyit, nyi pun keo ngai teo nyit, chau ko ngai teo nyit, chit so si yao gai, kam chia chu, pit piat, kin jau sin, ngai teo nyit, yu mui ho ki fui, chai chi, nen keo, bang ngai teo nyit, kim chan, kung hian, kiu chu nyi, jep nak, nyi, get chang, si to nen keo, si yung choi, nyit chit ke si fung tong chung, chung, chua, nyi ya, si fu, 祝福 每 逢 就 姊 妹 感 谢 赞 美 上 帝 奉 靠 耶 稣 的 名 祷 告 阿 门 阿 门 baik mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya kita sing 就 姊 妹 们 sia ketsu 啊 singkatnya ni 崇 拜 nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Philip Cendana ya 치웨나 kita sing 祝福 나 singkatnya 有 jauh强 中 준빈 牧师 mari kita bangkit berdiri bersama-sama Ha, sekarang hilai cium-cium pun. Kita memuji Tuhan doksologi. Ya, sekarang jadi cai chi, yang sam jadi sungai ko, lai chan mui song di. Pujian cesia, man kawan ni, chi sen chan me, lo chi sen. Chúng ta dùng ngàn trong khởi ngàn nén xìm lời lãng sư chúc phụ. Tất nhiên ngàn nén chú giả sư kỳ tù ân phí, thiên phụ sông tiết sư ơi, sinh lý nế cảm thông, cầu thông y ân vị, sống yên ngàn nén trong thiên chú mây thông trái, trong kim sư chất đô, yôn yôn yàn yàn. Amen. 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 Amen.